bakal sukses besar. 5 weton ini akan dihantam rezeki besar di tahun baru 2024. Bakal mendapatkan bantuan dari pasukan gaib. Akan dinaikkan derajatnya, ditambah rezekinya, dilancarkan semua urusannya. Selamat datang di channel Radio Notonegoro. Jangan lupa subscribe IKN Sari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Radio Notonegoro, channel YouTube yang menyajikan ramalan-ramalan primbon Jawa. Kali ini saya akan membahas tentang weton yang bakal sukses besar di tahun baru 2024 menurut ramalan primbon Jawa. Aminkan jika weton kalian termasuk weton-weton ini, karena ucapan adalah doa agar kalian benar-benar dihantam rezeki besar di tahun baru 2024. Saya doakan sobat radio semua diberikan rezeki yang berlimpah, keinginan terwujud dan lunas dari hutang-hutang. Aminkan, amin. Sebelum saya bahas weton apa saja yang bakal sukses besar di tahun baru 2024 menurut ramalan primbon Jawa, bagi sobat yang baru bergabung di channel Radio Notonegoro, silahkan sobat subscribe terlebih dahulu channel ini dan jangan lupa tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan konten-konten terbaru dari channel ini. Baik sobat, langsung saja akan saya bahas bakal sukses besar. 5 weton ini akan dihantam rezeki besar di tahun baru 2024. Bulan Januari tahun 2024, jika kita ramal menggunakan ramalan pembagi 4 yang berisi Guru, Ratu, Rogoh, dan Sempoyong, ada 5 weton yang mendapatkan pengaruh dari cakra mahkota. Karena di tahun 2024 kehidupan weton akan berada di bawah pengaruh cakra mahkota. Weton-weton yang berada di bawah pengaruh cakra mahkota ini bakal mendapatkan bantuan dari pasukan gaib atas perintah penguasa tahta cakra mahkota. Weton-weton yang mendapatkan bantuan dari pasukan gaib ini akan dinaikkan derajatnya, kemudian akan ditambah rezekinya, dan yang ketiga akan dilancarkan semua urusannya. 5 weton ini adalah sosok weton yang paling beruntung di tahun baru 2024. Weton yang diramal bakal sukses besar karena dihantam rezeki besar di tahun baru 2024. Weton yang pertama yang akan dihantam rezeki besar di tahun baru 2024 adalah weton Senin Pahing. Weton Senin Pahing ini adalah sosok weton yang berada di bawah naungan Lakuning Bunga. Bunga biasanya disukai orang karena keindahannya. Begitu juga orang yang lahir pada hari Senin lebih cenderung mementingkan penampilan lahiriah. Dimanapun dia berada, dia selalu tampil rapi dan prima. Jadi tidak heran kalau banyak orang yang menyukainya. Kekurangannya adalah sering membanggakan diri dan keras kepala. Tapi si bunga ini sangat murah hati. Sedangkan Senin Pahing ini dilihat dari pengaruh dari cakra, dia adalah sosok weton yang berada di bawah naungan cakra jantung langit. Weton Senin Pahing ini menyimpan power yang nilainya lebih besar dibandingkan dengan pasaran lain. Pemegang segel cakra jantung langit ini berelemen api, letaknya di arah selatan, berwibawa, ulas asih, watake keras, nanging sembodo. Yen nesu meneng, yen ngamuk, koyo macan luwe. Kunci suksesnya ada pada kebaikan hati dan kemauan untuk belajar. Weton Senin Pahing ini
Diramal bakal sukses besar di tahun baru 2024 karena mendapatkan pengaruh dari cakramakota, yaitu akan mendapatkan bantuan dari pasukan gaib. Dinaikkan derajatnya, ditambah rezekinya, dan dilancarkan semua urusannya. Kemudian weton yang kedua yang juga diramal bakal sukses besar, yang diramal akan dihantam rezeki besar di tahun baru 2024 adalah weton Minggu Kliwon. Weton Minggu Kliwon ini adalah sosok weton yang berada di bawah naungan Lakuning Miga. Orang yang lahir pada hari Minggu memiliki banyak teman. Pergaulannya luas seperti luasnya Miga. Dia juga adalah sosok weton yang ramah pada semua orang. Kekurangannya, dia cenderung berlarut-larut dalam kesedihan. Semua kemauannya harus dituruti. Jika tidak, dia akan berusaha untuk mendapatkannya dengan segala cara. Tetapi dia sangat setia dan bukan tipe gampangan. Weton Minggu Kliwon ini juga termasuk dari sosok weton yang berada di bawah naungan Cakra Mahkota Langit. Weton yang berada di bawah naungan Cakra Mahkota Langit adalah sosok weton yang berelemen tanah, merupakan brahmananya weton atau punya kasta tertinggi. Berkuasa di arah tengah disimbolkan oleh gunung. Mempunyai sifat-sifat dari empat pasaran lain. Cenderung ke arah spiritual, dia adalah sosok weton yang taat dan kokoh dalam pendirian, welas asih dan juga tega, keras kepala, bebal dan sulit dinasehati. Kunci suksesnya ada pada cinta kasih yang besar dan kerendahan hati. Weton Minggu Kliwon ini termasuk dari weton yang akan berada di bawah pengaruh cakra mahkota di tahun baru 2024, termasuk dari weton yang akan mendapatkan bantuan dari pasukan gaib atas perintah penguasa tahta yaitu cakra mahkota. Weton Minggu Kliwon ini di tahun baru 2024 akan dinaikkan derajatnya, kemudian ditambah rezekinya, dilancarkan semua urusannya karena pengaruh dari cakra mahkota. Weton Minggu Kliwon termasuk dari weton yang diramal bakal sukses besar karena akan dihantam rezeki besar di tahun baru 2024. Kemudian weton yang ketiga yang juga diramal bakal sukses besar di tahun baru 2024, yang diramal akan dihantam rezeki besar di tahun baru 2024 adalah weton Jumat Pon. Weton Jumat Pon ini adalah sosok weton yang berada di bawah naungan Lakuning Air. Air itu tenang, menyejukkan dan membawa kesegaran. Tetapi air juga bisa dahsyat bagaikan ombak laut. Orang yang lahir pada hari Jumat ini terkenal agak pendiam, tapi bukan berarti bodoh. Karena dia berprinsip lebih baik diam daripada berbicara tidak berguna. Wibawanya sangat besar dan tidak heran kalau dia terkenal dan dikagumi. Weton Jumat Pon ini termasuk dari weton yang berada di bawah naungan Cakra Dasar Langit. Weton pemegang segel Cakra Dasar Langit ini berelemen logam, letaknya di arah barat. Sifat dan karakter orang-orang Pon tegas, jelas, disiplin, dan keras hati. Kelemahannya ada pada asmara. Kunci suksesnya orang-orang Pon ada pada titik fokusnya. Weton Jumat Pon ini termasuk dari weton yang akan berada di bawah pengaruh cakra mahkota di tahun baru 2024, weton yang akan dijaga oleh pasukan gaib. Akan dibantu semua urusannya
dinaikkan derajatnya, ditambah rezekinya, dilancarkan urusannya. Weton Jumat Pon diramal bakal sukses besar di tahun baru 2024 karena diramal akan dihantam rezeki besar di tahun baru 2024 menurut ramalan Primbon Jawa. Kemudian weton yang keempat yang juga bakal sukses besar di tahun baru 2024 adalah weton Kamis Legi. Weton Kamis Legi ini adalah sosok weton yang berada di bawah naungan Lakuning Angin. Angin selalu bertiup kemanapun tanpa rasa lelah. Begitupun weton yang lahir pada hari Kamis ini. Dia adalah sosok orang yang tidak mudah menyerah. Semangat kerjanya tinggi, tekun dan giat. Tetapi dia tidak betah di rumah. Dia juga adalah sosok weton yang sering lupa diri, terkenal banyak omong dan curiga yang berlebihan. Weton Kamis Legi ini termasuk dari weton yang berada di bawah naungan Cakra Seklangit, merupakan sosok weton yang berelemen kayu atau udara, berkuasa di arah timur. Sifat-sifat yang dimiliki oleh weton Kamis Legi antara lain, dia adalah sosok weton yang optimis, titen, dan banyak keinginannya. Kelemahannya adalah kurang disiplin dan punya sifat suka kemewahan. Kunci suksesnya ada pada kedisiplinan dan fokus pada apa yang telah kamu pilih, terutama dalam meraih impian. Weton Kamis Legi termasuk dari weton yang akan berada di bawah pengaruh cakra mahkota di tahun baru 2024, mendapatkan bantuan dari pasukan gaib, dinaikkan derajatnya, ditambah rezekinya, dilancarkan semua urusannya. Diramal bakal sukses besar karena akan dihantam rezeki besar di tahun baru 2024. Kemudian weton yang kelima yang juga diramal bakal sukses besar, yang diramal akan dihantam rezeki besar di tahun baru 2024 adalah weton Sabtu Wage. Weton Sabtu Wage ini adalah sosok weton yang berada di bawah naungan Lakuning Bumi. Memiliki fisik yang kuat, kepribadiannya kuat, kokoh dan tegar. Cita-citanya tinggi dan sangat murah hati. Dia tidak segan-segan memberikan apapun yang dia miliki asalkan dapat membantu orang lain. Kekurangannya adalah dia ingin selalu menguasai atau memiliki apapun yang dia suka termasuk milik orang lain. Weton Sabtu Wage ini berada di bawah pengaruh cakra ajena langit. Weton ini berelemen air, letaknya di arah utara, memiliki wadah ilmu yang besar. Weton Sabtu Wage termasuk dari weton yang bisa mengendalikan dengan akal. Weton Sabtu Wage ini punya sifat baik hati, mempunyai kesuksesan di masa depan jika dibarengi dengan tingkah laku spiritual. Weton Sabtu Wage di tahun baru 2024 akan berada di bawah pengaruh cakra mahkota, mendapatkan bantuan pasukan gaib, dinaikkan derajatnya, ditambah rezekinya, dan dilancarkan semua urusannya. Weton Sabtu Wage diramal bakal sukses besar, akan dihantam rezeki besar di tahun baru 2024 menurut ramalan Primbon Jawa. Itulah 5 weton yang diramal bakal sukses besar di tahun baru 2024 karena akan dihantam rezeki besar menurut ramalan Primbon Jawa. Untuk melihat keistimewaan dan kelebihan lain dari 5 weton ini, silakan kalian klik kotak playlist channel kami atau ikuti konten-konten terbaru channel kami. Terima kasih sudah menonton, semoga ada manfaat dan akhirul kalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.